Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi dengan didampingi oleh Wakapolres Kompol Muhammad Taufik juga bersama dengan jajarannya berbagi tali asih dan makan bersama ratusan para penarik becak yang dilaksanakan di lapangan Adi Pradana Polres Asahan Sumatera Utara. Masyarakat yang hadir dengan didominasi oleh para penarik becak dan warga tidak mampu ini yang bernaung di Serikat Kesejahteraan Masyarakat Penarik Becak terlihat sangat antusias menyambut kedatangan Kapolres Asahan dan jajarannya. Acara juga dilanjutkan dengan makan bersama dan pembagian bingkisan kepada para penarik becak dan warga yang tidak mampu yang hadir pada acara Jumat Sedekah tersebut. Kapolres Asahan AKBP Yemi Mandagi dalam sambutannya berharap pertemuan ini dapat sebagai ajang silaturahmi yang baik terhadap kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Asahan. Polres Asahan juga siap bersama-sama masyarakat membangun Asahan yang nyaman dan aman agar terciptanya suasana yang kondusif untuk menghadapi Pilpres 2019 yang akan datang. Sengaja berkumpul di tempat ini, mengundang bapak-bapak sekalian untuk bersilaturahmi, bertatap muka, sambil kita makan bersama di tempat yang sederhana ini, sebagai wujud daripada kepedulian ataupun kebersamaan Polres Asahan dengan masyarakat Kabupaten Asahan. Walaupun mungkin ini baru dari sebagian masyarakat Asahan, tetapi program kami ke depan, kami akan menambah sahabat daripada Polres Asahan, sahabat daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini sebagai bentuk bagaimana masyarakat itu sangat dekat dengan polisi dan polisi juga sangat dekat dengan masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Setiap permasalahan yang besar kita kecilkan, setiap permasalahan yang kecil kita hilangkan. Sehingga Asahan, Kabupaten Asahan ini selalu tercipta keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.